Pemirsa, spesialis pencuri motor di rumah kos menggasak 3 motor sekaligus milik penghuni kos. Sementara di Bogor, Jawa Barat, pelaku pencurian bermotor menodong petugas minimarket usai kepergok hendak membawa kabur motor milik pengunjung. Inilah rekaman CCTV, detik-detik kawanan maling saat beraksi mencuri sepeda motor di indekos di Jalan Belanga, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang berjumlah 6 orang datang menggunakan 3 sepeda motor. 3 orang langsung masuk ke dalam kos dan usai menjebol kunci. Sementara 3 pelaku lain berjaga di depan kos. Pelaku yang menggunakan jaket dan penutup kepala dengan topi dan helm ini kemudian mematahkan stang dan berhasil membawa kabur 3 unit sepeda motor. Di Bogor, Jawa Barat, CCTV merekam pelaku pencurian bermotor yang menodong seorang petugas minimarket usai kepergok hendak membawa kabur motor milik pengunjung di Jalan Raya Cibarusa, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, 4 orang pelaku terlihat saling berboncengan mendatangi satu unit motor milik pengunjung yang terparkir. Seorang pelaku sempat membuka paksa kunci motor dengan letter T. Namun dari dalam minimarket, seorang karyawan yang melihat aksi mereka berteriak lalu menekan tombol alarm yang membuat pelaku akhirnya kabur. Pelaku sempat dikejar oleh warga, namun pelaku kembali menodongkan senpi. Hingga saat ini, pihak kepolisian sektor Jonggol masih mengejar keberadaan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan.